jalan-jalan lewati Gang Sereng Aswatama dulu. Ini ada kaitnya Mas Yosi. Nah, di sini dulu ada banyak batu candi. Mantan candi. Kita akan menuju ke Gang Sereng Aswatama dulu. Rekta sing gede di museum tengah sing paling gede karo prasasti nemune ning ngene. Candi Eli ning ngene. Oh, di sini candinya. Oh, di sini temuannya prasasti yang tadi besar tadi. Ketemukannya di sini. Tuh kumpulan batu candi semua di situ tuh. Jauh di sana itu. Wih, ada bandara tuh. Tuh para penerbang-penerbang. Suruh kentongan, para pilot. Pilot-pilot asli Dieng. Itu bandaranya. Ini juga struktur, sebuah struktur candi. Candi apa ini Mas Yasi? Dharma Sala. Kenapa ini tidak dipugar lagi? Belum. Belum ada rencana ya tadi. Ini di sebelah mananya candi apa ini? Sebelah barat candi Setiaki. Guys, sini lihat nih. Batu candi. Mantan candi. Iki siji, loro, telu, temboke nubruk. Berarti apa? Itu kembali lagi kepada kenapa kita motret tongkat sakti. Itu contoh dewa kenapa berpikir di tangga dia. Itu next hari ini dari dulu sejak bangunan itu dibangun. Ketika air itu semakin tinggi dan dibutuhkan apa namanya, dibutuhkan peribadatan, maka dibangunlah lagi tembok, tembok ya. Untuk itu. Nah, itu menjadi salah satu itu menjadi salah satu teori yang dicontoh Dewa itu relatif lebih tua. Kenapa? Karena ada dua kali masa. Sementara candi hari ini dan candi yang lain, karena mereka sudah mengadaptasi kejadian itu, maka di sini juga itu. Maka dari itu, nek nonton kenyataan. Pak dokter. Pak dokter dengan tongkat saktinya. Keren itu, kelihatan ada tangga masuknya di sana itu. Ada dua tangga masuk. Nah, itu ada umpak-umpaknya. Yo, kita ke Gang Sereng Aswatama. Ini salah satu Gang Sereng Aswatama. Gang Sereng itu semacam arung bawah tanah. Dia dibor dari atas, lubang dalamnya itu ada dua gitu. Buat untuk
Kangsen Aswatama ini adalah untuk buangan air untuk keluar. Nah, itu sendiri kelihatan kan? Nggak kelihatan ya? Itu ada pintu keluar air keluar. Tembusannya ada tembusannya di sana. Jadi difungsikan untuk buangan air keluar karena wilayah sini dulu merupakan area rawa-rawa. Di Setiaki sana ada beberapa mantan struktur bangunan di sana. Nah, ini adalah bangunan utamanya. Biasanya candi di dalam candi sini terdapat sebuah lingga yoni. Nah, ternyata tepat. Nah, di atas ini ada relief kala. Ini adalah yoni yang patah dengan penyangga cerat kura-kura dan ular. Ceratnya sudah patah. Ada ujungnya polos. Ini ada mantan struktur candi, mantan candi. Beberapa. Oh, ini lagi disusun. Susunan percobaan. Oh, ini susunan percobaan. Untuk kemudian akan diterapkan di atas itu. Oh iya, ternyata benar. Kalanya berbeda. Lihat kala yang ada di sini. Oh, ini kalanya seperti ini modelnya. Relong-relong candi sudah tidak ada lagi arcanya. Sini terdapat relief kan. Ada relief binatang seperti monyet, kemudian ada kijang. Nah, ada kijangnya juga. Sini ada singa yang dan hujan. Hujan di Dieng seperti ini. Dingin. Ini adalah contoh struktur bangunan Dharma Sala. Ya, kita akan berteduh dulu di sini ya. Kita berteduh di bangunan contoh Dharma Sala. Struktur atapnya. Karena masalahnya apa, Mbak? Tempat pertemuan apa? Dan masalahnya tempat menuju. Kayak balai benong. Kayak sumur benong. Iku gerawe. Nopo ngana atau bikin monyet? Monyet atau kamandali?